Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan dalam kesempatan ini izinkan kami mengurus masjid Baru Salam Kabupaten Kota Bandar Permai menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Satu, sholat Jumat pada hari ini tanggal 19 Maret 2021 atau bertepatan dengan 5 Saban 1442. Waktu sholat masuk jam 11.52 waktu Indonesia Bagian Barat dan Jumat yang ke-106 kali di Masjid Baru Salam. Dua, adapun petugas sholat Jumat, muazin akan dikumandangkan oleh Bapak Nurudin, masyhur oleh Bapak Sutowo Haji, khotib dan imam Bapak Dr. Haji Hamzah Dawiyah. Tiga, kas masjid Baru Salam sampai dengan Jumat tanggal 19 Maret 2021, saldo kas Jumat lalu sebesar 9.591.850.050 rupiah. Infak Jumat tanggal 12 Maret 2021 sebesar 1.699.000. Saldo dari tanggal 12 Maret sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 sebesar 16 juta rupiah. Pengeluaran sebesar 1.738.250 rupiah. Saldo akhir sebesar 15.552.600 rupiah. Saldo terdiri dari pengeluaran sebesar 15.235.239 rupiah. Di bank mandiri saya 1.264.611 rupiah. Kas pada tanggal kemarin Masjid Baru Salam dengan sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 sebesar 27.140 rupiah. Seperti biasa Masjid Baru Salam pada hari raya kurban telah melaksanakan atau menerima kurban kurban di mana setiap warga yang berniat atau bermaksud melaksanakan penyembelihan hewan kurban di satu orang itu dikenai 2.500. Sampai saat ini panitia kurban Masjid Baru Salam masih membuka dan terus menerima hingga hari raya kurban itu. Diharapkan kepada jemaah sholat Jumat agar mengisi saf-saf dan nasi kosong di bagian depan dan bagian membawa HP agar sementara diseringkan demi menambah kehusuan sholat Jumat kita. Para jemaah sholat Jumat dimohon tidak berbicara ketika waktu sedang menyampaikan khutbah, tenang dan janganlah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami menutup pengumuman, marilah kita bersama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk saudara-saudari kita yang telah ditimpa musibah atau sakit. Semoga diangkat segala macam penyakitnya dan kepada para seluruh penonton Masjid Baru Salam, semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berkah serta dijauhi dari virus corona. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya di depan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.
menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik secara lahir maupun secara batin. Masyaallah muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Allah menganugerahkan karunia yang luar biasa kepada seluruh makhluknya. Seluruh manusia mesti sering tidak kita sadari. Anugerah itu bisa meliputi semua aspek kehidupan, mulai dari yang fisik sampai dengan non-fisik, mulai dari harta benda hingga kenikmatan yang tak terlihat oleh mata, seperti kesehatan, keimanan, dan karunia lainnya yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Terkait karunia Allah berupa kekayaan, Allah melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima, tapi juga memberi. Tidak hanya memperoleh, tapi juga membagikannya. Disinilah kenapa anjuran berzakat, berinfak, dan bersedekah disyariatkan dalam agama kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dengan pentingnya zakat, Islam sampai menjadikannya sebagai salah satu pilar dalam berislam. Setiap umat Islam yang mampu wajib mengeluarkan zakat sebagai bagian dari pelaksanaan rukun Islam yang ketiga. Artinya, dalam urutan Islam, zakat menempati deretan urut setelah sholat, ibadah yang paling ditekankan dalam Islam, karena menjadi cermin dari praktek paling konkret terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, jemaah sholat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an setidak-tidaknya ada 24 ayat yang menggandeng antara perintah sholat dengan perintah untuk berzakat. 24 ayat Al-Qur'an menyebut sholat dan zakat secara beriringan. Di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warkabu ma'arrafin. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan duduklah beserta orang-orang yang duduk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Di ayat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ridho. Quran Surah Taubah ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini menandakan bahwa sholat adalah ibadah spesial seorang hamba dengan Allah, tapi tidak bisa terlepas dengan untuk peduli pada kondisi masyarakat sekitarnya dengan cara berzakat. Dengan bahasa lain, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara beriringan antara ibadah individual atau sholat dengan ibadah sosial yang diberzakat. Zakat didistribusikan kepada 8 asnaf sesuai surah At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati 'uqulubuhum wa fir riqab wal ghalibina wa fi sabilillah wa fi sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, amil
seringkali lebih rendah daripada kesadaran untuk menunaikan sholat. Barangkali karena ada anggapan harta yang didapatnya hasil kerja sendiri dari harta, sehingga harta membuatnya tak terasa berat. Belum lagi ditambah keinginan untuk kekayaan sebanyak-banyaknya, tertanam sebuah pikiran bahwa jika harta semakin banyak, maka semakin mudah dan enaklah kita untuk menjalani hidup ini. Pandangan inilah yang kerap mendengarkan banyak orang, bahwa sebenarnya di dalam kelebihan harta kita ada hal orang lain yang sedang membutuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika demikian, orang-orang yang seharusnya berzakat namun tak menunaikan kewajibannya sama halnya memakan hak orang lain. Dalam konteks ini, lantas apa bedanya mereka dengan koruptor atau pencuri? Zakat secara bahasa bermakna suci. Harta yang kita zakati sesungguhnya dalam rangka proses pensucian dan pembersihan harta kita. Tak mengeluarkan sebagian harta yang menjadi hak orang lain, ibarat tak membuang kotoran dalam perut bagi orang yang sudah saatnya buang air besar. Sebagian kecil harta tersebut selayaknya kotoran yang bisa jadi menodai keberkahan seluruh harta yang kita miliki, menyalahkan penyakit tamak atau menimbulkan kebesaran dirinya sendiri dan orang lain. Maksudnya muslimin jemaah salat Jumat rahimahullah. Profesor Kiai Quraisy Shihab, seorang ahli tafsir di Indonesia ini, berpendapat ada fakta yang sangat menarik mempelajari ketelitian dari Al-Quran menyangkut kewajiban berzakat. Kewajiban tersebut selalu digambarkan dengan kata-kata hatu aqimus shalah wa atuz zakat. Kata-kata hatu ini suatu kata yang dari akarnya dapat dibentuk berbagai ragam kata dan mengandung berbagai makna. Makna yang pertama adalah atu di sini bermakna istiqamah, yakni yang pertama zakat yang dikeluarkan dengan istiqamah sehingga tidak terjadi kecurangan baik dalam perhitungan, dalam pemilihan maupun dalam pendistribusiannya. Yang kedua, atu di sini berarti bergegas atau cepat-cepat. Bergegas dan cepat-cepat dalam pengeluarannya, dalam arti tidak menunda-nunda hingga waktunya berlalu. Yang ketiga berarti mempermudah jalan pendistribusian, bahkan kalau dapat mengantarkannya kepada yang berhak, sehingga tidak terjadi semacam pameran kemiskinan dan tidak pula menghilangkan air muka para mustahil. Yang keempat berarti bijaksana. Mereka yang melakukan petunjuk-petunjuk ini adalah orang yang agung lagi bijaksana. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kalau makna-makna di atas diperhatikan dan dihayati dalam melaksanakan kewajiban ini, maka dapat diyakini bahwa harta benda yang dikeluarkan benar-benar menjadi zakat dalam arti mensucikan dan mengembangkan, mensucikan dan mengembangkan jiwa dan harta benda. Kesucian jiwa akan melahirkan ketenangan batin, bukan hanya bagi penerima zakat, tetapi juga bagi pemberinya. Karena kedengkian dan iri hati dapat tumbuh pada saat orang yang miskin, orang yang tidak berpunya, melihat seseorang yang berkecukupan, namun enggan untuk mengulurkan bantuan. Kedengkian ini akan melahirkan keresahan bagi kedua belah pihak. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Zakat juga harus ditinjau secara ekonomis psikologis, yakni dengan adanya ketenangan batin dari pemberi zakat, dia akan dapat lebih mengkonsentrasikan, dia akan lebih fokus karena ketenangan batin dari yang keluarkan zakat tersebut, sehingga dia lebih fokus dalam usaha dan pemikirannya tentang pengembangan hartanya. Samping itu, pemberian zakat mendorong terciptanya daya beli baru, utama daya produksi dari para penerima zakat.
Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga dapat kita hayati dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum wa lisairil alamin. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikri. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'ala ihsani wa syukru lahu 'ala tawfiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas, ittaqullaha fi ma 'araftum wa antahu amma nahaa. Wa 'lamu anna Allaha 'amarakum bi amri badara fi nafsi. وسن بملائكته بكبسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم إنسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهدر من هدد المسلمين ودمر أعداء الدين وأهدي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والدلدل والميهان وسوء الفتنة والميهان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا